Sudah selesai. Semoga dengan PKM ini membawa transformasi digital bagi pengrajin di Pleret menuju era digital. Semoga ini semua bisa memberikan keberkahan bagi kita semua dan menuju ekonomi Pleret yang lebih mandiri, lebih go digital, bisa lebih menyukseskan Indonesia Emas. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Anwar, Camat Pleret, Kabupaten Purwakarta. Mengapresiasi sepenuhnya terkait pengembangan audiensi peserta yang hari ini mengikuti kegiatan pelatihan dari Trisakti Multimedia. Materi yang dilaksanakan pagi hari hingga siang hari ini yaitu memberikan inovasi dan gagasan branding dan packaging terkait pengembangan keramik ataupun gerabah yang ada di wilayah Kecamatan Pleret. Hal ini saya memberikan support kepada para pengrajin untuk terus mengembangkan potensi juga inovasi terkait beberapa gerabah yang hari ini sudah mulai butuh peminatnya. Begitu kita kembangkan kembali potensi ini supaya kelak di kemudian hari gerabah atau keramik yang ada di wilayah Kecamatan Pleret ini terus meningkat dan menjadi komunitas ekspor ke mancanegara. Alhamdulillah, kita kedatangan dari Trisakti, pesannya sangat berharga bagi kami. Mungkin ini harusnya setiap fakultas datang ke sini. Intinya, pesannya mungkin tadi saya bilang, bisa bersinergi dengan orang desa. Jadi alhamdulillah dari Trisakti datang ke sini suatu penghargaan bagi desa kami. Juga buat pesan buat semua mahasiswa, harusnya ini contoh Trisakti, jadi barometer buat fakultas yang lain. Perkenalkan, nama saya Yanti Yulianti, pemilik dari Putri Aneka Murah Keramik yang beralamat di Jalan Raya Gunung Cepu, RW1, Desa Anjung, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi usaha kami untuk berkelanjutan, yaitu membranding produk-produk kami supaya produk kami lebih dikenal di mancanegara, nasional, juga lokal. Kami sangat berterima kasih kepada Trisakti yang telah memberikan ilmu kepada kami. Mudah-mudahan ilmu ini bisa diterapkan dalam bisnis kami, sehingga bisnis kami ke depan lebih maju, omset kami meningkat. Juga kami berharap untuk selanjutnya Trisakti bisa memberikan ilmu-ilmu tentang pemasaran dan yang lainnya untuk kebaikan kami di masa depan. Nama saya Bruno Sidi, pensiunan dari Kompas Gramedia. Saat ini sekarang tinggal di kota kecil Pleret. Hari ini mendapat seminar yang materinya diantaranya pemasaran, brand, dan packaging. Sangat bermanfaat sekali buat kami-kami, buat rekan-rekan, buat para pengusaha, pengrajin. Harapannya bukan sampai di sini saja, untuk depannya untuk bisa terus berkesinambungan antara para pengrajin dengan Universitas Trisakti. Harapan besarnya
untuk bisa menjadi sebuah kegiatan, salah satu kegiatan, salah satu perkuliahan di bidang artnya, di bidang seni rupanya. Terima kasih atas bantuan yang telah kami terima.